Dukun. So saya Adi, saya Ikal, saya Dash. Okay, bagian first synopsis. Okay, let's go to the synopsis now. Okay, synopsis ni tak banyak lah, saya cakap sikit je. Okay, cerita ni first of all dia mengisahkan tentang seorang peguam bernama Karim, pelakon Faizal Hussein. Okay, peguam ni actually dia kehilangan anak dengan isterinya. Okay, anak dia nama dia Nadia, lakonan Eliana, dan isteri pula Sarah, lakonan Awak Wanja. Okay, dia macam ni cerita. Dalam masa yang sama ni ada karakter Diana Dahlan ni, dia adalah petuduh kes pembunuhan Dato' Jeffrey. Dato' Jeffrey ni sebenarnya dia macam ikon lah. Macam ahli politik lah. Ya, ahli politik. Peguam Karim ni satu hari tu dia telah ditawarkan untuk menjadi peguam kepada Diana Dahlan tu. Yes. Untuk kes pembunuhan itu. Lepas tu polis detektif semua masuk lah. Dia siasat. Okay, apa sebenarnya background kes tu? Okay, macam mana Diana Dahlan tu boleh bunuh Dato' Jeffrey? Ada sebab ke, ada apa cara dia gunakan? Okay, itulah cerita dekat climax dia. Okay, polis akan cuba untuk siasat siapa sebenarnya pembunuh tu. And dia dapat banyak info pasal apa tu dukun ni, sebab Diana Dahlan tu seorang dukun kan. Okay, and sebalik in the other part, Karim, peguam Karim, dia kan kehilangan anak je kan, dia still in the searching process. Okay, at the climax dia dapat tak anak dia? Itulah cerita tu. Okay, that's all. Okay, filem dukun ni dia buat pada tahun 2006, tapi hanya pada tahun 2018 baru filem ni tayangkan. So maknanya kita kena tunggu 12 tahun untuk tengok. Bayangkan filem yang 12 tahun untuk tengok. So macam it's very worth watching. Okay, filem dukun juga ni I wouldn't say yang dia adalah adaptation, tapi more kepada inspiration kes dia Mona Fendi dulu. Okay, filem ni I would say yang kalau dululah kes Mona Fendi tu is very sensitive issue. Tapi pengarah, director Dain Said ni sangat berani untuk buat inspiration dari filem tu. Imagine lah pada tahun 2006 kot buat filem macam tu. It's very high profile cases and you buat filem macam tu. And filem ni I would say yang dia merupakan crime thriller, horror juga, ada horror. Tapi mungkin ada small part je, sebab kalau you expect filem ni ada macam hantu terbang ke, macam typical horror movie, rasanya filem ni this might not for you lah. Sebab dia more tu ada suspense. You macam bila you tengok cerita ni, you rasa macam nak tengok apa jadi, apa nak jadi sebenarnya. Okay, lepas tu setting dalam filem dukun ni dia macam timeless tau. So maksudnya walaupun filem ni dibuat pada tahun 2006, tapi dia masih relevant tau. Contohnya macam first scene dukun ni, dia tunjukkan yang part Umi Aida tengah tunggu hukuman gantung. Okay, lepas tu seterusnya scene dia flashback balik kepada asalnya tongkat sakti, ataupun orang panggil tongkat batak, yang origin dia daripada Indonesia. Lah. Okay, lepas tu seterusnya dia ada scene juga Dato' Jeffrey yang mayat dia kena potong 2 different parts. Tak tahulah berapa part, tapi it's very scary. Bayangkan dekat rumah Diana Dahlan ada police officer ni, dia ambil kepala Dato' Jeffrey, so dia letak atas meja. Macam it's very scary tau. Macam ya Allah, spooky sangat-sangat. Memang nice lah dia buat. I would say juga filem ni merupakan lost treasure lah, sebab lama lah nak tunggu nak tengok filem ni. Alright.
Dan lagi satu saya nak tekan kat sini, okay, bahagian setting tu, kalau saya realize lah masa saya tengok movie tu, kalau kita tengok dekat mahkamah, lepas tu dekat rumah Diana Dahlan tu, dia memang tak ada tiang. If you all realize, memang tak ada tiang, satu pun tak ada. Okay, yang maksud tersirat tu, saya rasa director nak apa, nak bagi message pasal kalau ni kan luas kan, kalau tak ada tiang dia memang luas kan. Okay, itu bermaksud untuk apa Diana Dahlan tu, dia memang luas luas dia buat kerja-kerja bomo ke macam tu je lah. So saya faham benda tu lah. Macam metafora lah kan. Yeah. Yeah, what's next? Okay, sebelumnya saya nak cakap pasal sinematografi dalam filem ni. Okay, dalam filem ni dia punya pengarah sinematografi dia lah Yong Tak Wei. Okay, dia ni pandai lah dalam bermain peletakan scene-scene kan, dan apa yang perlu ada dalam scene tu dia pandai pergunakan dalam pandai susun okay. Lah. So okay, dalam dalam bab editing pula, dia ni berjaya menaikkan mood cerita tu sebab dia dia kan bukannya cerita horror sangat. Dia banyak bermain macam crime kan, suspense. So dia bermain dengan mood tu. So dia gunakan mood macam dalam scene gelap kan. Lepas tu banyak scene yang macam dia gunakan situ macam macam dal, maksud dal. Maksudnya macam suram gitu. So banyakannya kalau macam dalam reality lah. Masuk macam seram kan. Okay. Seterusnya shot yang dipakai dalam filem ni banyakannya adalah medium close up dengan medium shot. Sebab dia banyak lagi dia nak fokuskan kepada muka pelakon. Banyak pelakon lah. So ada juga dia gunakan beberapa shot yang lain. Contohnya macam dalam shot dekat mahkamah. Tu banyak ni lah dalam long shot. Sebab dia nak tunjukkan suasana dalam mahkamah tu kan. So dia crowded atau tidak kan. So dia gunakan pelbagai shot lah. Tapi kebanyakannya shot yang digunakan adalah medium shot dengan close up. Sebab dalam cerita yang horror ni dia banyak guna shot macam ni sebab dia untuk menunjukkan ekspresi ketakutan tu kepada penonton. Dia lagi banyak macam mana ada kita tengok cerita ni kita tengok dia jauh. Tak ada kan. Dia macam tak ada feel lah. Dia mesti tunjukkan ekspresi muka. Sebab tu dia banyak gunakan close up. Okay. Sebenarnya ialah lighting. Lighting ni dia main dia tak banyak sangat main lah sebab beberapa scene saja yang ada main lighting. Contoh dalam sel penjara dia gunakan one point lighting kan untuk tunjukkan yang Diana Dahlan tu macam dia tengah meracau, macam dia tengah buat ritual apa penyembahan dia kan. So kat situ dia lagi naikkan mood lah seram tu menggunakan lighting tu sendiri ya. Okay, seterusnya ialah simbolik scene. Ni apa yang pakai dalam scene tu maksudnya. Okay, contoh macam Di cakap tadi apa tongkat kan. Yes, tongkat. Tongkat tu apa simbol dia sebenarnya dalam sesebuah scene tu. So dia pandai menggunakan simbol tongkat tu sebab dalam teori kita kaitkan dengan teori lah. Tongkat tu sebenarnya adalah phallus, maksud simbol kekuatan pada seorang lelaki. Yes, betul. So dia pakai. Okay, jangan lebih-lebih ya. Sebab dia pandai menggunakan sebuah simbol tu lah. Contohnya, contoh lain macam tokorak semua tu. Itu banyakkannya simbol pada bomo. Kan, bomo kalau macam kita tahu lah bomo ni banyakkan main asap. Main kemenyam, macam kemenyam asap-asap. Lepas tu ada tokorak. Kan, lepas tu ada macam bambani lah yang tu. So Yong Tak Wei ni pandai lah untuk menggunakan barang-barang tersebut sebagai dijadikan sebagai simbol lah dalam filem tersebut. Okay. Okay, and lagi satu, saya nak kritik satu scene. Eh, tak, satu bukan satu, beberapa scene. Beberapa. Ni, kalau kita tengok, ni sebelum Diana Dahlan tu masuk ke penjara, polis kan bawa dia ke penjara kan, first scene tu.
realize tak dia pakai lipstick sebelum masuk kat apa tu? Lipstick merah kan? Merah. Merah betul. Okay. Tu bukan merah menyala. Okay. That, from that I can understand that dia suka merah-merah tu. And something very special is dia pakai sebelum masuk dekat penjara. Yang tu something very weird, you know. Oh, dia pakai kebaya. Pakai baju kebaya lepas tu pakai lipstick. Something weird. Then I can understand one thing. Okay, dia suka merah and dia suka lipstick. Takde lah lipstick. Dia suka merah. Yang colour tu iconic. Dia jadi iconic masa scene tu. So mungkin dia suka darah ke macam tu ke? Mungkin lah. Simbolik dia tunjuk lipstick dia pakai sebelum masuk jail. Okay, lagi satu. Masa satu scene di mana Peguam Karim jumpa dekat Diana Dahlan tu dekat penjara lah. Okay, dia Diana Dahlan tu ada satu dialog di mana dia cakap orang bukan cakap, sorry. Orang kita takut sangat dengan apa yang mereka tahu. Apa yang paling mereka takutkan adalah seorang wanita jelita. So from that dialogue I could understand that okay, kepercayaan masyarakat kita sekarang tentang soal ilmu hitam, mystic something lah, ataupun alam gaib ke. Okay, selalunya lah masyarakat kita lah, sama lah macam Melayu ke India ke semua. Okay, insyaAllah. Kita biasanya lah minda kita memang dijajah oleh alam-alam ni. Maksudnya alam gaib ni lah. Okay. And specifically dialog tu, saya dapat tahu bahawa dialog tu sangat kuat dan menggambarkan satu situasi di mana kebenaran masyarakat kita yang terlalu mempercayai perkara-perkara yang membuang masa ataupun remeh lah, perkara remeh lah. Okay, right. And then dalam konteks lain pula, dialog tu lebih kepada kelemahan sikap dan minda masyarakat kita sekarang pasal ni bomo-bomo and alam gaib ke mistik ke all the things lah. Okay, right. And another thing, Tak apa. Kita bagi. Okay, yang first scene dekat dekat Indonesia tu, first scene tu. Kan pakai polis orang Jepun ke tu? Yang first tu. Scene first tu. Scene Jepun kan. Dia dia tembak satu perempuan tu. Okay, right. Kat sana kan kereta dia ada accident kan, lepas dia bawa bawa patung apa tu, tongkat tu. Dia bawa ada accident kan. So from that I can see tongkat tu membawa powerful macam yang membawa malang. Okay, I can know lah from first. Okay, dari tongkat ni lah start cerita. Ada something dekat tongkat tu. Okay, that something symbolic director sampaikan lah dalam filem tu. Okay, itu sahaja. And then, satu lagi saya nak tambah part dash yang di mana cakap Diana Dahlan ni, dia suka pakai lipstick merah kan? Merah yang merah menyala betul. Macam, dia bukan tipikal dukun yang macam tua, grepot, yang rambut putih. Bayangkan lah. Dia ni macam dukun yang lawa, yes. Sangat attractive and ramai orang nak dekat dia tau. So, it's very different. Rambut dia curl ke? Modern tak? Yes. Lepas tu, Umi Aida ada juga share dia punya experience di mana dia ada lalu tau dekat bilik terakhir dekat penjara Pudu. Bilik terakhir tu adalah di mana contoh kalau orang nak kena gantung, so dia kena duduk kat bilik tu dulu. So dia ada terfikir tau, dia terfikir yang macam ni. Macam mana perasaan orang yang kat dalam bilik tu sebelum digantung. So bila dia terdetik macam tu, tiba-tiba dia rasa shaky tau. Shaky. Lepas tu dia meraung, menangis. So kat situ antara merupakanlah pengalaman seram dia. Lepas tu, Diana Dahlan yang dilakukan oleh Datuk Seri Umi Aida kan, dia buat research dulu. Dia buat research macam mana dia nak dalami watak Diana Dahlan ni. So, dia jadikan ular sebagai cara dia nak mendalami lagi watak dia. So, dia tidur dengan ular, everything lah dengan ular. So, dalam yes, betul kan? Kau bayangkan ular, main dengan ular tu, geli lah. Okay, so maknanya gerak-geri Diana Dahlan dalam filem dukun ni adalah ular. Sampai tidur dengan ular.
And lagi satu watak Karim sebagai peguam. Lakonan dia after I see the movie lah, lakonan tu tak banyak sangat tapi dia simple, natural sangat. Tapi yang impact dia adalah something very interesting dalam movie tu lah. Sampai dia hilangkan anak dia, anak dia dia lari kan. Okay. So that drastic change from his expression is something very unique. Lepas tu satu lagi kan, dalam filem Dukun ni, yang first ditengok kan, dia tak faham sebenarnya macam mana, apa connection antara wife Faizal Hussein tu dengan Diana Dahlan. Lepas tu baru tahu yang okay, kan dia orang pasangan tu, dia orang tak dapat anak. Anak first, okay. First so wife Faizal Hussein pergi dekat Diana Dahlan nak dapat zuriat lah. So at the end dia dapat, tapi sebenarnya Eliana ni dijadikan sebagai macam pewaris kepada Diana Dahlan. So it's very interesting lah untuk tahu benda tu macam that's why lah dia nak sangat Nadia. Ada perjanjian tu sama. Betul. Bagi saya lah, filem ni ada beberapa scene yang membuatkan penonton tu sendiri berfikir tau. Sebenarnya bagi saya, pendapat saya dalam cerita ni, apa yang saya berfikir masa saya tengok filem ni ialah zaman sekarang ni masyarakat sanggup buat apa saja untuk dapatkan sesuatu benda. Even benda tu, dia tahu benda tu nak dapatkan salah, tapi dia tetap buat juga. Walaupun salah, walaupun salah, sisi agama semua sanggup. Sanggup dia buat. Okay, sekarang dari segi makeup dengan kostum. Makeup, as you all know, the kepala all. Kepala, lepas tu kaki. Aku ada nampak guys, Afia, apa satu scene ada kaki terpotong. Creepy lah. Okay, dekat rumah. Kaki Datuk Jessie tu. Masa polis ambil apa tu, bahagian-bahagian body tu. Lepas tu, scene lain yang polis juga, dia ambil mayat, satu mayat. Jelas tak? Dekat apa, tempat dia dah, saya tak tahu. Tapi dia ada dalam peti tu, ada mayat. Tapi tak potong lah. Tu, something very good actually. Lagipun, sekarang kan teknologi lagi canggih kan. Imagine, and last 12 years back. So, it's something very, we should appreciate them. Dari segi kostum dengan apa makeup. And lagi, lagi satu kostum polis. If you realize, dalam Malaysia ni, kebanyakan polis lah. Saya setakat saya tahu, dia pakai t-shirt all the time. Dalam mafti ke, dia pakai t-shirt dah. Dalam filem ni, dia pakai jacket. All the time dia pakai jacket je. Okay, itu menunjukkan okay, dia lah salah seorang detektif ataupun polis macam tu. Okay, dapat menggambarkan watak dia daripada kostum tu. Okay, that's what I realised. And lepas tu, music. Merana jiwa. Terrific actually. Lagu dia boleh buat bulu roma berdemam kalau tengok seorang. Jujur, dia tengok filem ni tengah hari tau sebab takut. Bayangkanlah. Ni sebenarnya aku tak faham lirik-lirik tu. Aku memang tak faham. Tapi tone dia, music dia memang seram actually, seriously. Sampai aku skip. Serius aku skip. Siapa penyanyi dia? Umi Aida kan? Yes, Umi Aida dengan Aida, Liana. Sebab okay, lagu dia satu yang merana jiwa. Lepas tu cara, bila dia nyanyi kan, cara dia gerak tu macam menggoda, creepy, jadil agak sangat lah. Serius. Okay. Okay, nak tambah part apa lagi? Okay, why not kita cakap pasal ni lah. Scene yang betul-betul terkesan lah. Contoh yang bagi dia adalah scene yang Umi Aida tengah jilat dinding tau. Dia macam tengah meracau, dia jilat dinding. Bayangkanlah, dia cakap lah yang dia jilat dinding tu sebenarnya dia tampal apa? Plaster, bukan plaster apa? Tape. Macam ni. Dia tape kat dinding tau. Kan buat sini nak jilat, tapi Umi Aida cakap, Datuk Seri Umi Aida cakap. Dia bila dah in watak tu, dia tak tahu dah part mana yang dia jilat, yang dah tape ke dah tak tape, dia tak tahu dah. So bagi dia interesting lah benda tu. Dia jilat. Jilat. Dinding tu. Wow, so good. Tapi one more scene yang, kan ada scene yang dalam court yang masa ada seorang Chinese ni, dia cakap, dia tuduh Umi Aida beli barang kemas.
1.2 million. Tapi okay, sebenarnya dia tipu. So Umi Aida marah. Okay. So Datuk Seri Umi Aida marah. Oh, Diana dah ada marah. So dia marah tau, dia macam tengah kes, bukan kes, macam jampi serampah. Jampi, jampi. So Chinese tu keluar darah tau. Terus very creepy. And ada scene yang ni lah, bila dia marah tu akan ada scene macam urat dia ni urat macam naik tau. Tapi bagi dia tu tak nampak real sangat lah. Itu efek. Efek dia tak real sangat. Tapi it's okay lah kot, since filem ni 2006 kot. Nak buat efek yang gempak, not bad lah. Kan, not bad lah. Okay. Tapi saya rasa yang tu macam ular-ular dia. Kan, tak jadi sangat lah. Dia macam, dia memang macam nampak ular tapi tak nampak. Saya ingat ular je. Kan. So, so dia bagi daripada segi performance actor dengan actress macam mana? Bagi aku, bagi saya lah. Bagi saya, filem ni dia berjaya disebabkan salah satu faktor dia lah pelakon dia lah. So dia orang menjiwai watak dia lah. Orang boleh cakap excellence, betul lah dia orang punya performance. Lagi-lagi Mi Aida dengan Faizal Hussein kan. So dia orang kan dapat anugerah pelakon terbaik kan. So no wonder lah. Macam yang lain pun pembantu pembantu dalam filem buku ni pun sangat, performance dia sangat mantap lah. Serius lah, kalau tak ada kalau tak ada yang support, memang tak jadi lah filem tu. Faham tak? Okay, that's okay. All. That's all from us. Thank you. Itu sahaja daripada sahaja kami untuk hari ni. Okay. Terima kasih kerana mendengar. Bye-bye. See you very soon. Bye. 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 Okay, jom angkat.